Dulu saya suka pakai jam-jam yang besar macam ni. Sebab apa? Sebab dia sangat menarik dan juga cantik. Tapi sejak-sejak Honor Band 5 ada dekat tangan saya ni, saya tak terlepas pakai Honor Band 5 ni tiap-tiap hari. Jadi kenapa saya guna dia? Dan apa yang best sangat tentang Honor Band 5 ni? Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kali ni, saya nak bercerita sikit tentang Honor Band 5. Tapi sebelum tu, apa kata kita unboxing dulu? Jadi jom kita mula. Jadi kita buka dulu kotak Honor Band 5 ni. Sebelum tu kita tengok dekat bahagian belakang ni, yang mana dia ada satu spesifikasi yang agak menarik lah, yang mana dia ada large AMOLED screen. So jam dia guna AMOLED screen, dan juga dekat jam ni dia ada warna menarik dari Honor. So kita buka dulu kotak dia, nak tengok macam mana bentuk jam ni. Adakah menarik? Adakah ianya lebih baik pada Honor Band 4? So kita buka dulu. Jadi dekat sini mula-mula kita ada quick start guide. Okay, so kita tarik untuk membawa keluar. So dalam ni lagi kita ada satu lagi dokumen, iaitu warranty card. Okay, nice. So dekat sini kita ada jam dia. So ini ialah Honor Band 5. Wow, nampak agak kecil dan juga ringan. So kita on dia dulu. Jadi ini ada beberapa aksesori untuk Honor Band 5. Yang mana dekat sini Honor memberikan charger untuk Honor Band 5 dan juga kabel. So dekat sini tak silap saya dah siap pasang. So kabel yang diberikan oleh Honor untuk Honor Band 5 ni ialah kabel micro USB, dan ini ialah tempat charger. So untuk charge jam ni, dia nampak macam mungkin agak susah, tapi sebenarnya dia senang je. So first kali kita buka dia punya strap. Okay, so nampak jam dia ni bukan biasa-biasa. Jam dia ni dia ada strap yang sangat menarik. Kalau anda tengok, anda boleh pilih dekat mana anda nak lock jam ni. Yang mana kalau anda bertangan kecil ataupun bertangan besar pun, anda masih boleh gunakan jam ni. Jadi first kali saya nak tunjuk macam mana nak charge dia. Nak charge dia senang je. Anda ada dibagi adapter untuk charge. So dekat sini anda hanya perlu klipkan sahaja dekat bahagian ni. So macam tu, tekan je, kemudian anda cucuk kabel. So kabel dia dekat tepi ni. Jadi kabel yang diberikan oleh Honor Band 5 ni ialah micro USB. Jadi anda cucuk je tepi ni dan anda boleh charge macam biasa. So anda tak perlu pun buka band dia. So memang simple lah. Jadi kalau anda nak guna, anda buka dulu kabel, anda cabut je ini dan anda boleh terus guna. So tangan saya ya agak besar sebenarnya, tapi untuk Honor Band 5 ni dia banyak lubang untuk anda buka. So anda boleh lock ikut size tangan anda lah, macam ni ke ha. Dan dia sangat kecil dan juga ringan. Memang selesa lah untuk digunakan. So apa kata kita tengok review sikit tentang Honor Band 5 ni. Jadi jom. Jadi sebelum saya start, saya nak cakap dulu lah, sebelum anda guna Honor Band 5 ni, apa kata anda update dulu untuk update latest, baru anda dapat function-function yang baru, yang mana saya nak ceritakan sekejap je lagi. Okey, apa yang best sangat tentang Honor Band 5 ni ialah dia ada screen AMOLED 0.9 inci. Sebelum ni kita dengar screen AMOLED ni dekat phone Samsung je kan, kemudian dia ada phone-phone lain, tapi sekarang dia dah ada dekat jam tangan. Jadi anda tak perlu risau sangat tentang calabala yang mungkin akan terjadi dekat jam anda. Dan satu lagi fungsi yang best dekat Honor Band 5 ni ialah anda boleh tukarkan dia punya watch face. Anda boleh tukar dekat apps dia, yang mana beberapa watch face anda boleh download, dan juga anda boleh tukar-tukar ikut suka hati anda. Jadi tak adalah jemu kan pakai jam ni, asyik tengok muka jam yang sama je. Kadang-kadang kita tukar, kita dapatlah feeling yang lain sedikit. Macam jam-jam lain, dia ada heart rate sensor saja dan dia boleh detect untuk beberapa second saja. Tapi untuk Honor Band 5 ni, dia ada heart rate sensor yang mana boleh detect continuous. Maksudnya anda boleh detect anda punya heart rate ni untuk masa sehari pun boleh, dua hari pun boleh. Jadi anda kena onkan dekat apps dia. Dan jika anda update yang paling latest untuk jam ni, dia ada fungsi SpO2. Okey, untuk SpO2 ni dia untuk check tekanan darah anda dan juga untuk check oksigen dalam darah anda. Okey, macam mana nak baca SpO2 ni? Okey, untuk SpO2 ni kalau kita bawah 90%, anda perlu rehat sedikit lah. Sebabnya lah oksigen dalam badan anda semakin berkurangan. Jadi anda perlu rehat dan kembalikan oksigen dalam badan anda.
Mungkin anda terfikir-fikir, adakah dia water resistant? Jawapan dia ialah ya, 50 meter water resistant dan dia boleh dibawa berenang-renang. Dia juga ada fungsi-fungsi untuk track renangan anda. Jadi bagus jugalah untuk anda jika anda seorang perenang. Tapi saya ada satu benda yang saya tertanya-tanya jugalah. Saya ni tak terlalu aktif dalam sukan, tapi boleh ke saya guna ni? Boleh, jam ni anda nak guna untuk casual pun boleh, bukan saja untuk aktiviti lasak. Anda nak duduk dalam rumah nak pakai pun boleh. Dan ada satu benda yang saya rasa memang best lah, iaitu Huawei TrueSleep Technology. Dekat sini anda boleh check berapa lama anda tidur, macam mana anda tidur, cukup ke tak anda tidur. Jadi benda dia boleh bagi tahu anda sama ada anda boleh tidur lagi ataupun tidak. Ada juga beberapa fungsi yang menarik, antaranya kita boleh check notification dekat jam ni. Selain tu kita boleh check phone finder. Kalau phone kita hilang, kita boleh bunyikan daripada jam ni sahaja. Seterusnya kita ada remote picture taking, yang mana anda tak perlu bersentuh anda punya kamera, anda punya sentuh anda punya jam saja untuk tangkap gambar. Dan dia ada music remote control, yang mana anda tak perlu kawal daripada handphone anda. Anda hanya perlu kawal anda skip lagu ke, anda nak play lagu ke, daripada jam sahaja. Jadi berapa lama anda boleh guna jam ni? Sebenarnya dia dalam 14 hari, tapi untuk penggunaan saya dia tak sampai 14 hari. Dia dalam 12 hari dah bateri nak habis dah. Dan untuk pengetahuan anda, jika anda seorang pengguna wireless earbud, anda boleh guna juga jam ni untuk bluetooth yang sama. Tak ada masalah, dia tak ada persengketaan dekat sini. Dan satu benda yang paling best adalah bila anda tengok je jam ni, dia akan paparkan dia punya display. Dia akan off dan juga on. Bagi saya kan, Honor Band 5 ni memang best lah. Sebab satunya anda boleh tengok berapa kalori dah dibakar, kemudian anda boleh tengok berapa step dah anda berjalan, dan anda berbagai fungsi yang lain. Oh, tak lupa juga dia juga bagi tahu weather sekarang, hujan ke, panas ke. Jadi apa pendapat anda tentang Honor Band 5? Nyatakan di komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.